sial nasib saya. Aduh, sedih sekali ya nasib kamu ya. Untung ketemu kamu, gadis kelepon ijo-ijo. Ngomong apa sih? Mau apa-apa kita lapang tangtung. Mau Bandung, Persib. Lanteng tang ping-pang, cinto. Saya tidak kenal ping-ping, aduh. Apa itu? Lu gak ngerti? Itu bahasa Myanmar, ngomong dong kalau gak ngerti. Nah itu ngomong bahasa Betawi, dari tadi dong ngomong Betawi. Ngerti kita. Apa? Aduh. Jawab! Jawab! Jawab apa? Orang belum ditanya, suruh jawab. Ngerti, cung terap. Biasa aja. Oh iya, belum. Tanya apa ya? Kemana? Tanyakan saja hobinya. Hobi? Emang sahabat pena nanya hobi? Tanya yang berhubungan dengan perang. Berhubungan dengan perang? Kapan perang dunia pertama? Ya, lu gila pelajaran sejarah? Lu bener? Nanya kayak gua dong. Coba. Lu spoin ya? Spoin. Spion kali. Mas, saya ini bukan spion, bukan mata-mata. Saya ini wartawan. Wartawan. Iya, saya wartawan. Saya wartawan. Wartawan. Iya. Gua mau tanya, siapa ayah anaknya Rahmat Sari? Meneketa. Ah, itu bisa bahasa Myanmar. Iya. Meneketa jret. Itu Myanmar banget tuh. Kudas. Nggak tahu kamu. Nggak, bego. Dan ini pesanan Anda, kopi plus susu. Terima kasih. Kopinya pas, susunya bagus nih. Hei sayang, baju Ido ada ungunya. Apa kabar? Udah makan belum? Komandan. Ada juga yang cakep. Bagaimana kalau kita gunakan si Kathy untuk buat dia bicara dan mengorek informasi? Ya. Coba kamu tolong bujuk dia. Korek informasi apa yang jadi tujuan dia datang ke sini. Oh, ya. Baik, Komandan. Cumpang. Sayang. Halo, sayang. Sayang. Kamu ngapain sih kesini? Waduh, ceritanya sedih banget. Hah? Pokoknya ceritanya gini. Ayah saya meninggal sebelum bertemu dengan ibu saya. Dan ibu saya meninggal sebelum saya dilahirkan. Loh, terus kamu dilahirin sama siapa? Nah, itu dia. Saya itu kesini mau cari tahu. Oh. Kok bisa begitu, tapi malah ditawan. Memang sial nasib saya. Aduh, sedih sekali ya nasib kamu ya. Untung ketemu kamu, gadis kelepon ijo-ijo. Malah pada nangis. Ada apa nih? Aduh, Komandan, nasib dia sedih sekali. Iya. Emang kenapa? Ibu dia meninggal sebelum dia lahir. Sian ya. Iya, mana kutilan. Kasihan sekali. Udah dong, jangan pada nangis dong. Lu masuk ke sono. Saya masuk dulu ya. Iya, dadah gadis kelepon. Komandan. Tadi saya mendapatkan laporan. Katanya ada seseorang yang bernama Rambo akan datang untuk menyelamatkan orang ini. Apa? Rambo? Wah, Rambo itu adalah teman saya. Hah, ngerti? Ketari tadi. Ternyata dia akan datang kemari untuk menyelamatkan saya. Hati-hati kalian berdua. Dia adalah prajurit yang gagah berani dan berdarah dingin. Badannya kekar. Kekar. Tubuhnya besar. Besar. Dan hidungnya lebar. Kalian bersiaplah untuk mati. Rambo datang. Kita bisa dipantau. Pak, ada bom. Tiara! Wah. Aduh. Apaan tuh? Rambo. Ampun. Waduh. Wah, ini jatuh. Wah. Waduh, Liming. Paprika. Wah, ini jatuh. Apel.
Baterainya habis. Tadi kamu bilang Rambo ototnya kekar. Badannya besar. Iya. Yang betul cuma satu, hidungnya lebar. Cuma itu yang benar. Kalian jangan asal ngomong ya. Hati-hati, dia kalau sudah marah suka makan daun. Daun telinga? Bukan daun singkong makan. Daun singkong. Lu nipu gue lo. Aduh, hati-hati. Ha? Udah lama namanya? Neng Keti, aduh. Cat, jangan mau Cat, struk ringan Cat, lihat bibirnya menyon. Udah lama namanya? Udah lama Neng Keti. Yaudah, aku udah siap, yuk. Ayo, Neng Keti, Sebentar. Jadi Rambo datang ke sini mau apa sih? Oh, Rambo datang ke sini pasti untuk menyelamatkan saya. Rambo, Rambo. Saya gula tepung, heh. Saya datang kemari buat berkencan dengan dia. Jadi lu gak kenal nonton Dogger Monyet. Bentar. Jadi lu gak kenal cecunguk ini? Rambo. Sogi, ya Allah Rambo. Ya. Gak kenal. Enggak. Rambo, temen lu tuh SD. Yaudah. Kamu gak kenal lah. Gak kenal. Yaudah, yuk. Ya. Jadi tadi yang bilang Rambo mau nyelamatin siapa? Kita.